apa dia arah? Ulama tafsir bahawa Imam Ibnu Katsir arah ni dia tahu. Dia kata arsyul malik, singgah sana seorang raja. Ulama boleh cakap macam tu, arsyul malik, singgah sana seorang raja. Apa nak kursi? Mauti al-Fadamain, kata Ibnu Katsir. Tempat letak, tempat letaknya dua kaki seorang raja. Tempat duduk dia. Tapi bukan arti dia yang mengawal manusia, cukup sepada itu. Kan? Arah ni singgah sana pulau. Kursi ni tempat orang kata ber apa? Seorang raja, raja mesti ada sebesar dia, mesti ada tempat dia duduk dan sebagainya. Tapi kita tak dibayar orang macam itu. Cuma lafazan ini macam itu lah. Kita mengimani sebagaimana dia dibayarkan. Dan kita tak perlu fikir, tak fikirlah. Dan tak perlu kita berpaksakan. Kenapa? Hakikat Tuhan tidak sama dengan hakikat makhluk. Stop. Habis. Laisa kamitslihi syai'. Lepas tu para sahabat Nabi, bila Nabi menyebut perkara yang pelik-pelik tentang Allah, sahabat tidak tanya, ya Allah, fa'idihim, bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, tangan Allah dan tangan manusia. Tidak ada seorang sahabat yang bangkit bertanya Nabi, ya Rasulullah, kaifa ya Allah, fa'id Nabi, bagaimana tangan Allah? Tidak ada seorang pun. Bila Allah Ta'ala berkata, wa yamqa wajhu rabbuka zil jalali wal ikram, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Semua akan hancur yang tinggal hanya wajah Tuhan. Sebab tak ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kaifa wajhu rabbina, bagaimana wajah Tuhan kami? Tak pernah tanya. Kembali kepada yang asal, laisa kamitslihi syai'. Sama juga Nabi kata al-qulubu bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Nabi tunjuk macam tu. Nabi kata hati manusia ni umpama dua jari di antara jari Allah, wa asyara bi usbu'ain. Nabi tunjuk dengan kedua jari. Sahabat pun tak tanya, ahadza asabi'illah? Adakah begini jari Allah? Tak ada seorang sahabat bertanya sedemikian. Ada begitulah yang lain-lain bila disebut tentang Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan kita tak nafikan di sana ada sekeliling para ulama, terutama selepas turun ke 300 Hijriah yang cukup membahaskan perkara ini, kerana mereka asalnya lawan orang Mu'tazilah dan orang-orang yang bercakap tentang Tuhan dengan logik akal mereka. Maka mereka susun satu ini supaya nak bagi mereka ini. Namun asal akidah Islam ialah beriman tanpa sebarang perbahasan. Itu antara salah dan juga salah. Sebenarnya tidak timbul pertikaian antara kedua-dua, dan dua-dua ada kepentingan masing-masing. Bila berhadapan dengan orang yang cakap tentang Tuhan dan analogi akal, takkan kita nak bawa satu nas, kita suruh dia beriman, dia pun tak beriman. Maka kena begitu. Umpama orang tanya Abu Hanifah, macam mana Tuhan dia berdebat dengan Bashar dan Marisi? Macam mana kita nak tahu Tuhan itu ada? Kan? Tuhan itu tadi cakap dia, bila kau berjalan di padang pasir, kau tengok ada tahi unta. Maka tak ada unta. Kalau dah ada tahi, mestilah ada unta. Macam itulah, bila ada orang yang diciptakan, mesti ada lah pencipta. Itu bukan kaedah beriman yang kita, tapi kerana nak bagi faham dari sudut logik dan teoretikal. Macam tu. Nampak? Maka timbulah perbahasan yang rumit-rumit yang kadang-kadang kita pun tak faham. Isu-isu yang muncul sebenarnya lewat. Isu jihad, isu jisim, isu arah, isu-isu seumpama itu sebenarnya masuk di kalangan umat Islam yang nak melawan orang-orang disebut ahli falsafah dan juga orang-orang Mu'tazilah. Contoh dia macam jadi Nabi khabarkan arah macam tu. Soalnya arah ini kita pun tak tahu. Bila juga Nabi SAW kata yazidu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi apa nama sulusi lain akhir fa yaqulu ma yastaghfiruni fa aghfiru lahu ma yad'uni fa a'ti wa man apa nama kana itu bila Allah bila Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tubu
pun pada satu ketika malam dan dia menyeru sesiapa yang ingin beristighfar, aku akan ampunkan dosanya. Sesiapa yang ingin meminta, aku akan memberikan kepada dia. Sehingga akhir hadis. Nampak? Itu dipanggil hadis-hadis yang bersifat mutasyabihah, yang tidak perlu dibesar-besar. Kita boleh ambil dua jalan antara ulama ataupun kaedah yang terawal dan sebagai salam dan juga kaedah yang termudah sebagai faham. Beza dia itu pentakwilah saja, itu saja. Jadi kita boleh belajar mana-mana satu ikut kesesuaian. Yang tak boleh mampu belajar cara ini menafikan yang satu lagi. Kalau belajar satu lagi, belajar cara ini dia menafikan satu lagi. Sebenarnya ulama kadang-kadang dia menggunakan kedua-dua metode ini dalam menerapkan akidah Islam kepada umat Islam. Ada keduanya ada kepentingan dan manfaatnya masing-masing. Selagi mana dia tidak menyalahi nafsu yang nyata. Jadi sama dengan isu tadi, arah Nabi sebut macam itu.